Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dinasi KMD Update. Sebuah video berisi berita televisi mengenai suasana ngabuburit di Tasikmalaya pada tahun 1990-an menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram Foto Lawas baru-baru ini. Video itu menampilkan suasana ngabuburit warga kota Tasikmalaya, salah satunya di kawasan Dadaha. Terlihat anak-anak dan orang dewasa menikmati aktivitas seperti bermain gimbok, permainan tradisional, atau membaca buku, cerita, dan komik sewaan. Suasana ini tentu menjadi nostalgia bagi para warga Tasikmalaya atau juga generasi 90-an pada umumnya. Di masa saat itu belum ada gawai canggih seperti saat ini, permainan video hanya bisa dimainkan di konsol seperti Game Boy. Di video itu sendiri terlihat beberapa anak tengah asik bermain Game Boy. Sewaan adegan ini mendapat beberapa tanggapan dari warganet. Tahun 90-an, saya masih SD kelas 4, masih main Game Boy ditaliin, masih enak nggak macet kayak sekarang. Ada pula netizen yang tak mengerti mengapa Game Boy yang dimainkan anak-anak dalam video berita itu diikat oleh tali. Seorang warganet kemudian menjelaskan jika gamebot itu merupakan sewaan, itu tali jadi timernya, begitu waktunya habis gamebotnya ditarik, jelasnya. Hingga saat ini, Dadaha masih menjadi tempat favorit warga Prayangan Timur untuk ngabuburit. Dadaha memiliki beberapa spot menarik, yaitu antara lain taman yang menyuguhkan pemandangan alami serta pepohonan yang masih rindang. Selain itu juga ada sepanjang trotoar jalan Dadaha, ada puluhan butir bola raksasa bergambar payung gelis yang merupakan ikon kota Tasikmalaya. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, lapangan Dadaha selalu dipakai untuk tempat atraksi motor atau yang disebut dengan freestyle. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, tidak ada kegiatan freestyle tersebut, karena setiap kali ada freestyle, pasti penonton berjibun, dan pemerintah melarang penontonnya selalu berkerumun. Sedangkan saat bulan suci Ramadan ini, Dadaha menjadi primadona tempat ngabuburit karena di tempat tersebut disediakan berbagai macam kuliner yang dijajakan oleh pedagang. Selain menyuguhkan makanan kuliner buat buka puasa, juga ada tempat bermain anak-anak seperti permainan kereta api, mandi bola, dan naik kuda.